Halo, kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara membuat BW atau semi jengkol. Tujuannya yaitu agar jengkol jadi makin empuk, terus baunya jadi sedikit berkurang dan mengurangi kadar jengkolatnya. Yaitu dengan cara dikubur ya. Nah, di sini jengkol yang udah disiapkan yang masih kurang begitu tua kita kubur sedalam 10 sampai 20 cm. Nah, jika sudah jengkol tersebut kita kubur dengan kisaran lama 3 hari sampai 14 hari. Jika sudah dikubur, jangan lupa dikasih sedikit air agar jengkol yang di dalam tanah itu bisa kena basah atau lembab. Kemudian jika umur yang sudah ditentukan atau kita inginkan, kita bisa ambil ya sesuai kebutuhan kita. Makin lama sih makin bagus. Jadi kadar jengkolatnya itu semakin berkurang. Karena dengan cara disemi atau di kubur itu sangat bagus untuk menetralisir kadar jengkolatnya, paling tidak itu bisa berkurang ya. Untuk bau sih tidak signifikan, tapi setidaknya sedikit berkurang. Makin lama makin bagus. Nah, agar saat proses penguburannya itu tidak tumbuh tunas, untuk bagian tempat tunas itu bisa dibuang dahulu agar tidak tumbuh yang namanya tunas pada jengkol. Nah, ini contohnya yang sudah jadi BW atau semi jengkol. Di sini saya pakai lama waktu kuburnya itu cuma 3 hari. Jadi untuk bau jengkolnya masih sedikit menyengat, tapi setidaknya berkurang. Tapi untuk hasil tekstur jengkolnya pada saat dimasak itu memang sangat empuk, lebih mantap. Kalau ingin lebih mantap lagi, itu lebih lama. Biasanya sih kalau jengkol yang masih muda bisa langsung dilalap langsung ya. Tapi kalau mau dimasak biasanya dengan cara disemi atau dibikin beleh dahulu biar hasilnya lebih mantap. Terus kalau udah proses penguburan selesai, bisa di atau bisa tinggal dimasak, tergantung untuk merebusnya lama atau lamanya itu lebih baik lebih lama. Jadi selain lebih empuk, lebih matang. Itu aja, terima kasih.